Halo, bersama saya Blessing Channel 80 yang selalu setia mencari info video untuk teman-teman semua. Makan lagi, asik-asik makan lagi, makan lagi. Teman-teman, pas kemarin main ke daerah Alam Sutra, saya bingung mau makan apa. Pas lewat, lihat ada rumah makan khas Lombok, saya mampir deh. Tapi di sini menawarkan makanan khas Nusantara, bukan hanya khas Lombok saja. Memang menu andalannya ayam bakar taliwang. Saya pesan ayam bakar taliwang yang tidak terlalu pedas. Makanan di sini rasanya lebih ke asin daripada manis. Bakwan jagungnya renyah enak, iga penyetnya gurih empuk rasanya. Plecing kangkungnya juga terasa banget terasi udangnya. Untuk saya kurang begitu suka, tapi selera setiap orang berbeda ya. Jadi sebaiknya buat yang penasaran datang cobain aja ya. Sekarang bantu saya dulu ya, like videonya dan juga sub klik hitamin loncengnya buat yang belum subscribe. Terima kasih buat bantuan teman-teman. Diberkatilah kalian. Amin. Saya pesan iga, iga penyet, tahu, ayam taliwang, jagung bakwan goreng, sama ini plecing kangkung. Cobain ayam taliwang nih ya. Ini ayam taliwangnya saya pesen yang sambelnya yang agak, yang tidak terlalu pedas. Dia pedas sedikit ya. Ini dia rasanya ada sedikit manis-manis asin gitu, wangi ayam dibakar, memang karena ini dibakar sih, tapi berasa bakarannya. Kita cobain ini nih, yang iga penyet. Empuk sekali. Pakein bumbu sambal khas Lombok. Ini makanan khas Lombok ya. Bumbunya seperti mirip-mirip tahu gejrot. Banyak dulu. Enak bakwannya. Enak. Cuman ting kangkung. Toge, kangkung, kacang panjang, kacang, cipir.
teman-teman makan ya.